Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Nih, ketemu lagi ya sama ibu di hari ini. Nih, ibu hari ini bikin puding cina gelasnya. Dulu pernah ibu bikin, tapi bikin puding Mary ya. Nah, sekarang ibu mau bikin puding wortel ya. Ini wortel. Sekarang di sini bahan-bahannya sangat sedikit. Ini ada gula 250 gram. Terus di sini ada susu 400 gram. Di sini dan ini ada air 125 ml ya, ini gelas. Dan di sini ibu mau naruh dulu cina gelasnya. Biar kasih air dulu biar nanti mau di air ya ibu, biar. Ini dimasukin dulu air. Ini dimasukin airnya ibu ya. Wortelnya udah dipotong-potong ya sama ibu, sekarang mau direbus. Ini sekarang udah min. Sekarang mau tutup dulu ya biar wortelnya mateng. Nah, ibu-ibu, sekarang wortelnya udah mateng, mau di blender ya. Nah, ibu, sekarang ibu mau ngeblender, mau disatuin gulanya, susunya. Juga mau dimasukin ya. Terus susunya juga mau dimasukin di blender. Dan ini wortelnya juga dimasukin. Nah, sekarang mau di blender ya. Nah, sekarang ibu udah di blendernya ya. Sekarang mau disaring ya. Ini takutnya ada apa itu, mas, udah itu. Nah, ini dibiarkan dulu ibu. Nah, sekarang ini mau dibiar itu apa, hancur ya ininya, cina gelasnya ya. Sebentar lagi mau diangkat ya, mau disatuin sama wortelnya. Ini plus putih ibu. Nah, sekarang ibu udah encer kan, sekarang mau disatuin sama wortel ya, mau diangkat. Ini bu ya, disatuin. Nah, sekarang udah semua udah masuk, mau ditaruh di api ya. Nah, sekarang udah mendidih, baru tadi angkat ya. Kucek-kucek ibu, takut angus bawahnya. Terus kucek-kucek. Nah, setelah udah mendidih baru diangkat ya, karena takut apa itu angus. Nah, sekarang udah mengental ibu, sekarang mau diangkat ya. Nih, udah mengental seperti ini, baru diangkat ya. Lalu tuangkan ya bu. Nah, sekarang dibiarkan biar dingin ibu, nanti bisa dipotong-potong kecil-kecil ya. Nah, ibu-ibu, sekarang udah ready, tinggal dipotong-potongnya ya, udah dingin. Nah, ibu-ibu, puding wortelnya udah ready. Sampai jumpa, insya Allah lain waktu kita ketemu lagi.